There's a tavern in the town. Misi akan ulang untuk part A dulu sampai habis ya. Hati-hati untuk halaman 41, friends. Misi ulang sebentar. Ini chord 1, do, do, mi, sol. Do, do, mi, sol ya. Terus baris terakhir chord 4. Chord 4 ini tidak pecah, tidak ada alternating lagi. 5-7 masih belum pecah, masih sol ke sol. Dua kotak terakhir baru dia balik alternating. 5-7, boleh pilih re atau boleh pilih sol. Terus chord 1 alternating, boleh pilih do, boleh pilih sol. Bisa ulang dari depan ya. 1, 2, 1, ya. 1, 1, 1, 1, 1. Ganti 5, 5, 1. Tidak alternate. Turun fa, fa, sol. Alternating, do, together. Itu untuk pelajaran minggu lalu ya, part A. Hari ini kita masuk lanjutin ke part B di halaman 42, halaman 42. Dua kotak ini udah ada jawabannya. Lanjutin ini chord 1, tetap chord 1 alternating. Ininya jadi pindah ke sol, tapi kanannya tetap do mi sol ya, jangan dimasukin si fa sol ya. Baris terakhir 5-7. 5-7, dua-duanya 5-7, alternating. Satu di re, satu lagi di sol. Nisha mainkan untuk part B. Posisi tangan kiri tidak berubah, re tetap jari satu. Ini re fa sol dan si fa sol. Chord 1. Tetap chord 1. 5. Together do mi sol, mi flat tangan kiri. Terus kanannya boleh putar. Oke, dua chord terakhir ya. Misi ulang ya. Staccato, off. Oke, sekarang dari part B, misi ulang sekali lagi dengan lebih cepat. Kalian belajar kadensnya dulu, minggu depan baru misi kasih untuk melodinya bermain bersama-sama ya.